Gempa bumi guncang Afghanistan pada Rabu 22 Juni 2022 kemarin. Gempa bermagnitudo hingga 5,9 tersebut tercatat sebagai yang paling mematikan di Afghanistan sejak tahun 2002. Diketahui lebih dari 1.000 orang tewas dan 1.500 lainnya luka-luka. Dikutip dari Al Jazeera, gempa itu mengguncang bagian-bagian terpencil Afghanistan Tenggara. Pihak berwenang mengatakan ratusan rumah telah hancur di wilayah terbelakang. Getaran dapat dirasakan di negara tetangga Pakistan dan Iran, di mana tidak ada laporan segera mengenai kerusakan atau korban jiwa. Jumlah korban tewas akibat gempa Afghanistan sangat tinggi. Departemen Kebudayaan dan Informasi menyampaikan lebih dari 1.000 orang telah tewas dan lebih dari 1.500 terluka di Afghanistan Tenggara. Departemen Meteorologi Pakistan mengatakan pusat gempa berada di Provinsi Paktika, Afghanistan. Daerah itu sekitar 50 km atau 31 mil barat daya dari kota Khos. Bangunan juga rusak di Provinsi Khos dan getaran terasa sekitar 375 km atau 230 mil jauhnya di ibu kota Pakistan, Islamabad. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!